Kemet. Okay, kita nak nak tengok lagi satu contoh, iaitu contoh 2. Okay, selesaikan persamaan linear berikut dengan kaedah graf. Kita ada 2 persamaan, iaitu persamaan pertama adalah 4y sama dengan 3x, dan satu lagi ialah 4y tambah x sama dengan 16. Okey, untuk buat graf kita mesti ada paksi x dan paksi y. Kita buat kotak macam ni. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu nak buat apa? Kita kena letak satu nilai, kena letak nilai pada salah satu, sama ada pada x atau pada y. Biasanya kita letak pada x. Kan, cuba kamu tengok yang latihan kamu sebelum ni. Okey, yang dah ada pada paksi apa? Pada paksi x. Yang kamu cari adalah y. Okey, yang pada x tu kamu letak berapa nilai dia? Kosong dengan satu lah 8. Yang ini kosong pun 8. Kalau saya nak letak nombor lain boleh tak? Kalau saya nak letak nombor lain boleh tak? Kosong tu tak apalah, kita letak dua-dua kosong. Satu lagi tu kita nak letak nombor lain, boleh ke tak boleh? Boleh. Terpulanglah pada kamu nak buat nombor berapa pun. Kan? Terpulang nak buat nombor berapa. Yang penting boleh dapat nilai dia. Okey, contohnya yang ini saya nak letak, hari tu nombor 8 kan? Saya nak letak 6. Kat sini saya nak letak 6, kat sini. Kalau saya letak nombor lain? Boleh juga. Sini saya letak 8. Sini 6, 8. Boleh? Boleh. Terpulang pada kamu nak letak nombor berapa. Okey. Bila kamu dah letak, kamu dah tetapkan x itu nilai dia berapa, jadi kamu kena cari nilai y. Boleh? Kamu kena cari nilai y. Kita kira nilai y dengan memasukkan nilai x pada persamaan. Kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok apabila x sama dengan 0, berapa nilai y? Okay, kita tengok. 4y sama dengan 3. X tu berapa nilai dia? 0. 3 kali 0 berapa? 4y sama dengan 0. Y sama dengan 0 per 4, jadi sama dengan 0. Jadi sini 0 lah. Okay. Apabila x 0, y 0. Okay, kita kira yang kedua. Apabila x yang ini 6. Jadi 4y sama dengan 3 kali 6. Okey, 4y sama dengan 3 kali 6 18. Y sama dengan 18 per 4. Okey, 4 berapa? Kecil kan? 2 kali 2 4, 2 kali 9 18. Okey, 9 per 2 sama juga dengan berapa pecahan dia? 2 2 2 kali 4 8. Betul. 2 kali 4 8. Jadi ini tukar pada pecahan bercampur. Masya-Allah. Tukar pada pecahan bercampur. Ini kamu belajar sekolah rendah ni. Sekarang pecahan apa ni namanya? 9 per 2. Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Nombor bercampur dia? Masya Allah. Senyum je. Ha, menung aja ni. Nombor bercampur dia? Kalau tak dapat semua sekali kena bangun. Dia kira cakap. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Semua bangun. Kamu yang simple ni pun tak tahu. 9 per 2 akan jadi berapa? Kalkulator ada apa ada. Tekan je lah. Malas benar nak tekan kalkulator. 9 per 2 berapa?
Ha, dah ada dah. Sekarang mu nak jawab buat apa? Tadi saya tanya. Berapa? 4:1:2. Jadi bangunlah dengan rela hati. Saya pun puasa juga. Okey, jadi kat sini 4:1:2 situ. Ataupun 4:5 atau 4.5. Boleh? Okey, seterusnya yang ini. Kita kira yang ini pula. Okey, yang ini 4y tambah x tu berapa? Kosong kan? Okey, kosong sama dengan 16. 4y sama dengan 16. Y sama dengan 4. 4 kali 1, 4 kali 4 kali 2. 4 kali 6. 4 kali 3. Ha, tengok semua. 4 kali. So y sama dengan 4. Tu ni 4. CP pun. CP yang salah ni. Okey. Seterusnya 4y tambah 8 sama dengan 16. Jadi 4y sama dengan 16 tolak 8. Jadi 4y sama dengan berapa? 4, 1, 4, 4, 2. Jadi y sama dengan 2. So sini 2. Ha. Banyak tak? Memanglah banyak. Barulah nampak pandai sikit ngira. Ini kira 1, 1, 1. Sekolah rendah. Okey, ni dah ada, buat apa? Bila ni dah ada, kita buat graf. Okey. Okey, ambil buku matematik kamu, dah siap petak. Ha, ni dah siap petak. Okey, bermula kita tengok dulu. Ada tak dalam kita punya jadual ini, ada satu, jadual 1, jadual 2 ni, ada tak nombor negatif? Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, semua nombor positif. Jadi kita boleh buat paksi y dan paksi x. Okey, ni paksi apa ni yang saya tengah buat ni? Ya. Yeah. Y. Yang ni paksi X. Okey, yang ni paksi y, paksi x. Okey, pada paksi x tengok yang paling banyak berapa? 8. Ha, cuba buat. Kalau saya buat 2 dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ngam-ngam. Okey, saya buat 2 kotak ni, nampak? 2 kotak ni 1. 2. 3. Boleh tak? Boleh. Ataupun kamu buat 1, 1 dia kecil lah. Kalau kamu buat 2 kotak 1 tu besar sikit. Senang sikit nak buat graf. Okey, jawapan lebih tepat. Tapi pastikan muat. Ha, ada sekali tu saya buat sampai terkeluar. Keluar tak boleh lah. Kamu kena buat ngam-ngam. Kira dulu. 6, 7, 8. Okey, ini nilainya berapa? Kosong. Okey, kat sini sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, y sampai 5 je lah yang paling banyak. Tengok, y sampai 4 yang paling banyak kan. Okey. Kemudian kita plotkan untuk yang pertama. Untuk yang pertama, apabila x kosong, y kosong. Jadi kedudukannya di mana? X kosong, y kosong di situ. Yang kedua, x 6, y 4.5. 6, y 6, tengok 6 ni 4. 4.5. Tengah-tengah sini lah. Ha, itu sebab saya ambil 2 kotak 1 unit.
Sebab senang nak tanda tengah-tengah. Kalau kamu ambil nombor 5 ni nak teragak-ragak pula, betul? Kalau di setengah kan. Ha. Okey. Gariskan. Sambungkan titik yang satu dengan titik dua. Okey, yang ini persamaan apa? Ini bagi persamaan 4y sama dengan 3x. Jadi sini adalah 4y sama dengan 3x. Kamu tengok betul-betul. Sekarang saya tak bagi kamu ni benda ni. Kamu tak ada salin, kamu buat sendiri. Jadi tengok betul-betul. Macam mana nak buat, macam mana nak kira. Okey. Yang ini garis yang pertama untuk persamaan yang pertama. Seterusnya adalah persamaan yang ke dua. Persamaan yang ke dua. Persamaan kedua. Saya guna pen warna lain pula, bagi cantik sikit. Baru nampak beza. Kamu lukis dengan pensel. Lukis dengan pen pula. Ni saya nak tunjuk bagi nampak. Lukis dengan pen. Kalau dah pro tak apa. Okey. Apabila x kosong y, x kosong y, x kosong, ni kosong x, y 4. Haa, kat sini. Betul. Okey, lagi satu. Apabila y x 8, y 2. X 8, y 2. Ni 8. Ni 2. 8, x 8, y 2. Sini. Ha. Buat apa? Gariskan. Okey. Okey. Ini untuk persamaan apa? 4y tambah x sama dengan 16. Jadi bersilangnya di mana? Bersilangnya di mana? Ha. 4 3. 4 ni untuk x, 3 ni untuk y. Jadi nilai x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Boleh? Boleh? Tengok apa-apa. Kan kena buat sendiri. Okay, duduk. Kamu boleh buat sendiri.